Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemurahan rezeki. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan sekaligus mengijazahkan amalan pengasihan dengan menggunakan Asma Suryani dengan menggunakan media rokok. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah amalan sangat mudah tanpa melakukan riyadhah, hanya nanti ditulis asmanya, kemudian juga dibaca asmanya. Setelah itu tinggal sahabat-sahabat pemirsa merokok seperti biasanya. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan kali ini, bila channel ini dirasa sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat, mohon untuk men-subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng. Dan kalau bisa silahkan share ke teman-teman yang lain. Baik sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mari kita mulai pembahasan kita mengenai tentang salah satu asma yang digunakan untuk pengasihan. Pengasihan ini sebenarnya bisa dibuat untuk umum atau bisa dibuat juga untuk khusus. Jikalau ingin dibuat untuk umum, maka tidak perlu menyebut nama, tapi ketika untuk khusus maka sebutlah namanya. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah kita siapkan rokok. Jadi sahabat-sahabat biasanya merokok apa? Kalau seperti saya biasanya merokok jarum super, maka ambillah satu batang rokok. Jadi ambillah satu batang rokok, caranya seperti ini. Jadi ambillah, kemudian rokok tadi ditulis dengan salah satu Asma Suryani yang bunyinya adalah buduhun. Jadi ditulis buduhun. Buduhun ini adalah salah satu Asma Suryani. Jadi sebenarnya banyak versi, ada yang mengatakan bacaannya buduhun. Saya juga mendapat ijazah Asma Magnates, tapi tidak dibaca buduhun, tapi dibaca beduhun. Ada ya bitu, ada ya budu, ini macam-macam. Tapi untuk asma yang khusus untuk media rokok ini adalah menggunakan bacaan buduhun. Jadi tulisannya budu, bacaannya buduhun. Hurufnya adalah ba, dal, wau, dan ha. Silahkan nanti sahabat-sahabat dilihat di layar kaca. Jadi setelah ditulis asmanya, maka ketika digunakan untuk khusus kepada seseorang, maka tulislah nama orangnya. Seumpama namanya adalah Siti, maka tulislah Siti. Jadi di bawahnya buduhunnya ini ditulis Siti. Setelah itu, setelah selesai ditulis, maka kirimkanlah yang pertama suratul Fatihah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kirimkanlah Fatihah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang ketiga, maka kirimlah Fatihah kepada Ikhwanul Arba'ah, saudara kita yang empat, kelimanya badan. Kemudian yang terakhir itu kirimkan Fatihah kepada yang dimaksud. Artinya ketika tujuannya adalah untuk seseorang, maka kirimkanlah Fatihah kepada dia. Tapi ketika digunakan untuk umum, maka cukup tidak perlu menyebutkan namanya. Jadi untuk lil muslimin wal muslimat umpamanya, atau untuk rekan-rekan kerja umpamanya, maka tidak perlu disebut nama. Cukup niatkan di dalam hati untuk orang-orang yang sahabat-sahabat sekalian kehendaki.
Baru setelah itu, setelah mengirimkan Fatihah yang tadi, maka bacalah asmanya, yaitu Buduhun. Ini sebanyak 9 kali. Jadi sebanyak 9 kali, yaitu 9 lubang yang ada pada anggota badan kita. Jadi Buduhun, Buduhun sampai 9 kali. Kemudian tiuplah rokok tadi. Jadi tiup mulai dari ujung seperti ini contohnya. Kemudian juga di bawah juga ditiup. Baru setelah itu, setelah selesai semua, maka sulutlah rokok sesuai dengan ketika kita ingin merokok. Tata cara dalam menghirupnya atau menghirup rokok, jadi atau menghisap rokok ini, ketika kita menariknya atau ketika kita menghisapnya, maka di saat itu kita, kalau memang untuk khusus untuk seseorang, maka irama menghisap kita itu sesuaikan dengan seseorang yang kita inginkan. Seumpamanya si Fulan atau si Fulana atau si Ti tadi, maka kita tarik nafas kita. Jadi ketika menghisap itu seakan-akan berbarengan dengan orang yang kita maksud. Ataupun kalau jauh, nah ini kalau jarak jauh, ketika kita menghisap rokok, maka kita seakan-akan menghisap semua energi, semua kekuatan yang apa yang ada pada yang orang yang kita maksud maksudnya. Jadi usahakan seirama seperti itu. Sehingga ketika bisa seirama seperti itu, maka efek daripada pengasihan yang kita salurkan, yang kita kirimkan, ini akan lebih cepat masuk kepada orang-orang yang kita ingin buat mereka untuk merasa mencintai kita. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jadi pengamalan-pengamalan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi para nenek moyang kita itu sangat masyhur dengan penggunaan-penggunaan semacam ini. Jadi media yang digunakan banyak, mulai dari air, mulai dari buah-buahan, mulai dari roti, sampai kepada rokok pun itu ada tata caranya. Jadi ketika rokok itu sudah habis, artinya ketika rokok kita itu sudah habis, maka buanglah rokok. Ketika mematikan atau membuang puntung daripada rokok, kita berniat. Jadi berniat, ya Allah, saya tidak membuang atau tidak melempar rokok. Saya membuang dan melempar rokok adalah melempar cinta dan kasih sayang hamba kepada siapa itu disebutkan. Jadi intinya adalah ketika sahabat-sahabat membuang puntung rokok, maka niatkan sahabat-sahabat sekalian membuang rasa cinta yang ada pada hati sahabat untuk orang yang dimaksud atau untuk sekeliling sahabat-sahabat ketika merokok tadi. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika lo sahabat-sahabat masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, maka silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah ketika ada waktu akan saya balas. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, asma buduhun ini sebenarnya banyak manfaatnya. Sehingga jika lo memang bukan untuk memang bukan untuk muhabbah, masih banyak faedah-faedah yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata dan ada kata-kata yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.